Masya Allah. Kakak semangat sekali doanya tuh ya. Kedengeran ya. Kenceng suaranya. Nah, sekarang kakak boleh mute dulu suaranya, dinonaktifkan dulu ya. Gak nge-lag nih. Ya, gak nge-lag kan videonya Ustaz? Nah, sekarang kakak mute semua sudah. Nah, nanti seperti tadi ya, kita mau masuk ke tahfiz dulu. Ke tahfiz, nanti kakak semuanya nyalakan. Kemudian setelah selesai murajaah sampai ayat 14 surah Al-Fajr, kakak matikan lagi suaranya, nonaktifkan. Baru setelah itu nanti sesuai yang Ustadz pilih. Yang jilid 1, yang jilid 2, yang jilid 3, yang jilid 4, 5, 6, Al-Quran. Ya. Nanti kakak baru sesuai kelompok masing-masing. Ya, gitu ya. Nah, sekarang kakak nyalakan lagi suaranya, kita mau murajaah surah Al-Fajr ayat 1-14. 14 aku belum. 1-14. Boleh sambil ini. Kakak boleh sambil lihat Al-Qur'an atau juz amma, ya kan murajaah itu boleh sambil lihat Qur'an, boleh nggak lihat Qur'an. Kalau kakak mau lihat Al-Qur'an boleh, mau lihat juz amma sambil baca juz amma boleh juga. Silakan yang mau lihat Al-Qur'annya, boleh. Ustaz, aku udah hafal semuanya. Udah hafal semua. Taliyah, Masya Allah. Ya, suara Ustaz kedengeran jelas nggak, Kak? Ustaz. Jelas. Jelas. Oke, okay. Kalau sudah siap, kalau kakak mau lihat Quran boleh ya. Ya mau biar yakin kakak boleh sambil baca Al-Quran. Yang penting membaca ya. Tapi kalau kakak nggak ikut membaca berarti itu yang tidak boleh ya. Kalau kakak buka Al-Quran, lihat Al-Quran boleh. Silakan. Kalau lihat Al-Quran. Boleh nggak lihat Quran juga kalau kakak yakin aku lancar 1-14 nggak usah lihat Quran. Ustaz juga nggak lihat Quran. Karena Ustaz sudah hafal ya. Ustaz sudah bisa ya tanpa lihat. Tanpa lihat Quran. Oke, yuk semuanya kakak nyalakan suaranya, yuk. Aya, Malik, Aisel, Fafai. Kakak semuanya nyalakan. Ustaz chat di grup deh, chat di Zoom-nya ya. Oke, Adrian yang belum menyalakan suaranya silakan nyalakan. Ustaz. Iya, kenapa? Aku suruh ikut baca pun boleh. Ada satu yang satu. Kita murojaah ya, Kak. Murojaah surah Al-Fajr. Usah ketik di chat deh ya. Ayat 1-14. Kita mau murojaah surah Al-Fajr. Emang surah Al-Fajr. Tapi emang surah Al-Fajr. Ya Al-Fajr kan kakak kelas 3 ini surah Al-Fajr semester 2 ya. Yuk dari ta'awuz semuanya yang semangat. 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah semuanya kompak. Masya Allah, ada yang lihat Quran, ada yang tanpa lihat Quran. Tadi Ustaz lihat. Tapi boleh kakak lihat Quran juga nggak apa-apa kan, hari ini kan murojaah. Kecuali ini, kecuali kakak besok atau ketika sama Ustadz kakak masing-masing setoran hafalan, setoran nambah hafalan, berarti kakak nggak boleh lihat Quran. Kalau pas murojaah boleh lihat Quran ya. Nah kakak nonaktifkan lagi suaranya, silakan kakak mute lagi ya, tolong ya. Nah setelah ini Ustadz mau pilih nih, kira-kira dari Al-Quran dulu atau dari jilid 2 atau 3. Oke. Ghoribnya sama tajwid enggak, Ustaz? Ghorib sama tajwid? Iya juga.
Atau mau Quran aja boleh juga. Kalau yang gharib tajwid mau baca Quran aja tahsinya boleh sekali ya. Jangan. Udah benar waktunya cukup. Ini masih 34 menit ya. Ustaz akan selalu lihat waktunya nanti biar nanti semuanya kebagian. Oke, sekarang Ustaz memulai dari yang jilid 1. Ada nggak yang jilid 1? Yang jilid 1, ayo angkat tangan. Yang jilid 1. Aa, baba gitu ya. Arkan kok ketawa itu Arkan, nggak boleh senyum Arkan. Ayo jilid 1, ada nggak yang jilid 1 nih? Wah, nggak ada yang jilid 1 ternyata. Oke, sekarang Ustaz mau pilih yang jilid 2. Ada nggak yang jilid 2? Coba raise hand, kakak yang jilid 2. Klik raise hand ya, reaction. Kakak reaction, reactionnya raise hand ya. Kayak begini nih, kayak Ustaz tuh. Jilid 1. Siapa yang jilid 1? Ustaz tuh. Jilid 1. Eh enggak, kan Ustaz mencontohkan aja itu. Ustaz lower hand lagi. Nah, yang jilid 2 enggak ada nih, yakin. Jilid 3. Oke deh, yang jilid 3 pasti ada, Ustaz yakin. Jilid 3, ayo angkat tangan. Ngaku nih yang jilid 3, ngaku-ngaku. Bukan Ustaz. Baru ada. Ah, yang jilid 3 enggak ada juga. Yang benar. Yang 4 baru ada. Oh, ini Ustaz yakin nih kalau 4 pasti ada. Yakin dah pokoknya Ustaz. Ah, jilid 4. Oke, jilid 4 silakan raise hand. Nah, ada kan tuh? 1, 2, 3. Wah. Ada lagi enggak? Baru 3. Indri, Talia sama Zakiah. Hanya yang jilid 4 masa bertiga doang? Mana nih mana nih penggemarnya jilid 4? Ayo penggemarnya yang jadi penggemar jilid 4. Yang jadi penggemar jilid 4. Cuma bertiga aja nih, Talia, Indri sama Zakia. Enggak ada lagi, yakin? Berarti kakak kalau enggak raise hand, Ustaz enggak tahu ya kakak jilid berapa dan kakak nanti enggak baca yang jilid 4. Jadi kalau Ustaz sebutkan jilid 5 nanti kakak raise hand ya. Oke, sekarang jilid 4 dulu, setelah 4 berurutan ke 5. Setelah 5, 6. Setelah 6, Al-Quran. Gitu ya. Oke, siap. Nah, kakak Zakia, Talia, Indri, Ustadz mau pin dulu. Biar nggak kemana-mana videonya ya. Ustadz pin. Meskipun sudah lower hand, sudah raise hand, Ustadz akan tetap pin ya. Terus Indri, mana videonya Indri? Belum kelihatan. Kakak Indri. Oke, Talia sama Zakia sama Indri. Nah, alhamdulillah Indri sudah kelihatan. Nah, kakak nyalakan suaranya kak bertiga ya. Nah, di sini, nah Ustaz sudah siapkan nih ya di depan laptopnya Ustaz. Ustaz siapkan dari jilid 1 sampai jilid tajwid. Nih dari jilid 1 ada, 2 ada, 3 ada, 4 ada, 5 ada, 6 ada, komplit pokoknya Ustaz menyiapkannya ya. Udah kayak mau jualan buku ya Ustaz. Ayo siapa yang mau beli? Ayo dibeli. Ustaz enggak lihat. Ada background. Ada background. Mau jualan ya. Ustaz udah kayak mau jualan buku aja bawa semuanya, semua jenis. Ustaz jangan. Iya, karena Ustaz persiapan ya. Siapa tahu ada yang masih jilid 2, Ustaz udah siap. Di depan laptop sudah ada jilid 2 ya. Mana jilid 1 Ustaz? Kan tuh jilid 1 tuh, Ustaz kan. Yuk, sekarang Ustaz akan ambil buku yang warna biru ini ya. Oke, Zakia, Talia sama Indri. Indri nyalakan suaranya, Kak. Ustaz, namanya Ustaz yang pilih ya. Karena hari ini Kakak murojaah, tahsinnya murojaah. Jadi Ustaz akan tentukan halamannya. Siap? Jadi meskipun kakak belum sampai halaman tersebut atau kakak sudah pernah baca halaman tersebut, nggak apa-apa, nggak masalah. Aku udah drill. Nah, udah drill, alhamdulillah. Oke, sekarang siap. Ustadz akan pilih. Tebak-tebak, Ustadz mau pilih halaman berapa? Susah untuk ditebak ya. Oke, kakak yang jilid 4, silakan buka halaman 20. Silakan halaman 20 dibuka. Semuanya sama ya. Sama-sama net spesial nih pokoknya ya. Halamannya sudah yang pilih. Sudah. Sudah. Nah, Zakia masih nyari. Oh, berarti Talia duluan, buka duluan ya. Indri udah buka belum halaman 20? Ini Ustaz. Apa? Ini apa? 20-nya enggak ada. Ah, kok bisa enggak ada? Menghilang kemana? Namanya rusak. Rusak dia kayak aku diapain sama Zakia kok sampai rusak itu halamannya
Kamu apain halamannya? Gak tahu juga. Gak diapa-apain. Ini gak diapa-apain. Punya aku lagi disimpan. Gak tahu di mana simpan sama mama. Oh, berarti simpennya, halaman 20-nya udah gak bisa? Simpennya gak ada? Di toilet kali. Ini punya kakak. Oh ya udah berarti Ustaz ganti deh, maaf ya. Karena ada satu teman yang enggak ada halaman 20, Ustaz ganti ya Talia sama Indri ya. Ustaz ganti halaman berapa ya? Ustaz mau ganti halaman ini sepeda sih wajah kelima Ustaz. Cepetan. Halaman berapa? Halaman 13. Silakan halaman 13 dibuka. Ayo mundur, mundur. Mundur, mundur, mundur. Ke halaman 13, mundur. Dah. Dah. Talia, mana Talia? Halaman ayo. 13 itu bahasa itu loh, Ustaz. Itu kan warif. Nah, halaman 13. Waja'alna naumakum subatan. Waja'ala ala basarihi gishawatan. Su'al azab yawmal qiyamati. Falaula idza balaghatil hulquma. Kalau bisa baca cepat kayak Ustaz, baca yang cepat. Tapi kalau bacanya enggak bisa cepat, Kakak yang penting bacanya enggak salah ya. Yang teliti ya. Siap? Yang jilid 4. Oke, meskipun bertiga tapi kalau Kakak suaranya kenceng, maka akan bergema ya suaranya. Akan terdengar oleh semuanya. Yang ngantuk enggak jadi ngantuk ya. Langsung melek nih. Kalau misalkan Zakia sore kenceng, teman-teman yang ngantuk nih, yang lagi ada di Zoom nih yang ngantuk, akan langsung melek ya. Tuh, Faika langsung menguap tuh. Ah, ada ketahuan menguap tuh Faika ya. Baru dibilang, yang mengantuk ya langsung menguap dia. Oke, yuk. Sekarang satu orang bacanya tiga baris, tiga baris ya. Nanti kalau sudah sampai bawah, Kakak balik ke baris yang atas ya, yang orang ketiga ya. Yang pertama Ustadz pilih Zakia. Silakan baca tiga baris yang atas. Nanti dilanjutkan Talia, setelah Talia lanjutkan Indri ya. Halaman berapa Ustadz? Halaman 13. Halaman 13 Kak mundur enggak jadi 20 ya. Mudah-mudahan hari ini kebagian semua nih yang Al-Qur'an, yang Ghorib Tajwid kebagian semua. Kalau misalkan nanti kira-kira waktunya terbatas, nanti akan Ustadz tetap Kakak semuanya baca sesuai jilid masing-masing, tapi waktunya bersamaan ya. Kalau sekarang waktunya Ustadz pisah dulu, jilid 4 dulu ya. Habis itu jilid 5 nanti setelah ini. Gitu ya. Oke, silakan Zakia baca tiga baris yang atas. Waja'alna naumakum subatan. Yuk. Waja'alna naumakum subatan. Waja'ala ala basar. Alanya panjang. Waja'ala ala. Lanya panjang enggak? Waja'ala ala la gitu. Fathah panjang ya. Yang teliti. Coba ulang. Waja'ala ala basar gishawatan. Bagus. Satu lagi. Su ala su ala aza. A-nya panjang atau pendek A-nya? Kalau nggak disambung sama pendek. Alif, pendek. Pendek ya. Kalau pendek, cepat bacanya. Coba ulang, Kak. Yang teliti ditunjuk pas bacanya sambil nunjuk tulisannya. Su-al, gitu. Su-al-azabiyaumal-kiamati. Oke, sekarang Kakak Talia lanjutkan tiga baris berikutnya. Setelah itu Indri ya, siap-siap. Talia. Falaula itu. Itu udah ada aku. Hotel hulma. Bal humul. Terus berikutnya. Falaula. Oh, apa baru falaula? Falaula. Ya. Falaula. Iza balagotil hulkuma. Bagus, terus. Lebih kencang lagi suaranya. Balhumu yaumam mustaslimuna. Coba sekali lagi Kak ulang. Enggak boleh ragu-ragu bacanya Kak. Mustaslimuna gitu. Lagi. Balhumul yawma mustas
Limuna. Nah, gitu, cakep bacanya. Terus satu lagi, satu baris lagi. Zalika ha zalika huwa zalika huwa fawzul zalika wal fawzul zalika wal fawzul azimu. Oke, sekarang Kakak Indri dua baris yang bawah dan satu baris yang atas ya, baris yang satu lagi yang atas. Oke, silakan. Hal ataka mana suaranya kok nggak ada? Ya Indri kok nggak ada, kedengeran suaranya. Hal ataka nggak apa-apa, masih kedengeran meskipun kecil. Lanjut Kak. Walau sya walau sya ala jahala walau sya ala jahala usakinan. Satu lagi paling atas, paling atas, satunya lagi paling atas. Nanya panjang. Waja'alna naumakum gitu. Ulang. Waja'alna naumakum subahan. Oke, alhamdulillah. Nah, sekarang jadi nanti Kakak boleh baca-baca lagi yang jilid 4 ya. Oke, sekarang Ustaz mau beralih ke jilid 5 karena Ustaz manhaj bagi-bagi nih waktunya ya biar kebagian semua ya. Sekarang Ustaz ke jilid 5. Mana yang jilid 5? Silakan angkat tangan. Yang jilid 4 diturunkan ya. Indri on right hand. Oke, yuk yang jilid 5. Siapa yang jilid 5? Ada berapa orang yang jilid 5? Coba hitung. 1 2 1 6 2 Kok ini ikut-ikut? 6 6 ya. Oke. Amara, Faiza, Adrian, Aisel, Malik dan Aime ya. Oke, Aime silakan nyalakan videonya. Kameranya. Nah, halaman berapa kira-kira yang akan Ustaz pilih? Oke, jilid 5. Saya baru 20. Kakak Aisel jilid 5 apa jilid 6? Aisel. Jilid 5. Oh, 5 ya, betul ya. Ustaz, maaf Ustaz, itu dipanggilnya Aimi bukan Aime. Oh, Aimi. Oh, bukan Aime ya. Aimi. Iya. Yeah. Aimi. Kan sama aja tuh artinya. Ai saya, mi saya, Aimi. Aimi. Gimana? Ya, enggak itu Ustaz bercanda aja ya. Aimi. Mana Aimi kok menghilang Aiminya? Ini aja. Oh, ada ya Aimi. Oke, yuk sekarang Amara. Ustaz yang pilih halamannya. Oke, silakan. Dibuka Umi jilid 5-nya, halaman 29. Halaman 29. Ih. 19. Tara, 19. Silakan. Semuanya sama ya, Kakak untuk hari ini spesial ya. Jadi Kakak belum lanjut ke halaman yang Kakak sama Ustaz tokohnya ya. Aku baru pindah ke 19 kemarin, jadi belum lanjut. Nggak apa-apa, kalau misalnya belum sampai halaman 19, nanti diajarin Ustaz ya. Cara bacanya kalau Kakak nggak tahu, nanti Ustaz... Udah! Oke, yang pertama Amara silakan baca dua baris ya. Dengungnya yang... ya, ingat-ingat, dengung yang lama ya, kalau jilid 5. Suaranya yang kenceng. Bacain dulu. Ih, kok dibacain dulu? Kan Ustaz tunjuk Amara. Contohnya nih, udah Ustaz kasih contoh 3 baris. Innahu laqawlu rasulin karim. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Innaha kanat min qaumil kafirin. Gitu ya. Yuk, dari Amara baca dua baris nanti estafet. Setelah Amara Faiza, setelah Faiza Adrian ya. Silakan Amara.
Innahu terus wa inna oke, sekarang Faiza lanjutkan dua baris berikutnya. Ayo kakak harus menyimak ya. Nanti usah nggak kasih tahu baris keberapanya ya. Adrian, Aisel, Malik, kakak fokus di barisnya ya. Fokus di bacaan temannya. Biar nanti tahu yang mana kakak baris keberapa yang kakak baca nanti ya. Sekarang Faiza dua baris berikutnya. Silakan. Inna kanat min qaumi kafirin. Nah, ulang lagi, qaumi atau qaumil? Dengung enggak? Ada kasrah tanwin. Coba ulang Faiza. Innaha kanat min qaumil kafirin. Bagus gitu ya dengungnya. Terus satu lagi. Waman kafirin narob mi karim. Oke, alhamdulillah. Bagus dengungnya ya. Faiza gitu ya, harus lama. Adrian, lanjutkan dua baris berikutnya. Silakan. Inna sana khuliqat halu'a. Terus? Ustaz. Aina sihatu sammasal sabila. Bagus, alhamdulillah. Aisel, lanjutkan. Setelah Aisel, Malik. Dua baris, nanti kakak kembali ke atas ya. Kalau sudah sampai baris paling terakhir, baris ke-8, kakak kembali ke atas lagi ya. Silakan Aisel. Inna kuntum qauman fasiqin. Ulang lagi, mim sukun bertemu qaf, dengung enggak? Dengung atau enggak? Enggak, berarti kakak ulang ya. Yang dengung apa? Nun tasdi, dengung. Nun sukun bertemu ta, dengung. Tanwin bertemu fa, dengung ya. Coba Aisyah ulang. Innakum kuntum qauman fasikin. Terus wana matilka nu. Ya, kurang lama dengungnya. Tanwin bertemu kaf, til kanu gitu, yang lama, lebih lama lagi. Wana matilka nu fiha fakihin. Nah gitu ya, yang lama ya, pokoknya lamain aja dengungnya ya. Sekarang kakak Malik, silakan kakak Aisel Malik. Ada dua. Aisel ada dua. Aisel yang satu lagi buat suara, yang satu buat video gitu. Qaulu rasuli li karim. Malik itu rasuli atau rasuling kak? Lin atau li? Ayo, kasroh atau kasroh tanwin itu. Coba ulang lagi. Innahu. Malik ulang kak. Innahu laqaulu rasuli. Ling dengung. Rasulil karim. Innahu laqaulu rasulil karim. Iya itu bisa Malik. Terus satu lagi kak. Yang lama dengungnya. Wa inna gitu. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Oke, alhamdulillah yang jilid 5 sudah selesai. Nanti setelah ini kakak lancarkan halaman yang sebenarnya ya, halaman kakak masing-masing ya. Sekarang Ustaz beralih ke jilid 6. Ayo angkat tangan yang jilid 6, silahkan. Ayo angkat tangannya. Ayo. Yang jilid 6 mana suaranya?
Langsung raise hand yang jilid 6. Itu over. Yang jilid 5 lower hand ya, yang Ustaz bantu deh. Yang jilid 6 ada Alvar, Ara, ya. Alvaro, Azam, Aya, Aisyah, Umar, Meka, Dea. Ya. Arkan kan? Arkan enggak? Oh, bukan Nadia. Terus Nadia sudah. Siapa ada lagi enggak? Cuma 10 orang. Enggak ada lagi, cuma 10 orang aja. 10 orang. Oke. Nah, sekarang yang jilid 6. Kenapa? Ustaz. Kenapa? Ustaz, belum sarapan. Kenapa yang belum sarapan, Ibrahim? Udah. Adrian yang belum sarapan. Nanti aja sarapannya, kan lagi nge-zoom, nanti aja ya. Oke. Okay. ditahan dulu ya yang belum sarapan. Tahan. Ya, sabar. Ustaz. Ya, kenapa Ibrahim? Aku juga jilid 6. Ya, kakak angkat tangan dulu, raise hand dulu, bisa nggak? Klik raise hand. Kakak nggak usah raise hand begitu. Ini di Zoom-nya, klik di Zoom-nya, bukan raise hand begini. Reaction. Reaction. Ada di reaction, kau pencet reaction. Abis itu kau ada tulisan raise hand, abis itu pencet raise hand-nya. Iya. Di samping breakout room ada reaction. Nah, Ibrahim mana Ibrahim? Yang Ibrahim malah muka senyum. Oh, Ibrahim malah kayak. Jangan nanti. Udah. Oh, udah. Tuh bisa kan Ibrahim? Jadi kalau kamu ngangkat tangan terus capek nanti. Angkat tangan terus ya. Capek juga nanti ya. 10 menit angkat tangan terus ya. Ustaz jilid 6. Iya, enggak apa-apa. Ustaz jilid 6 juga. Ustaz bebas mau jilid 6 boleh, jilid 5 boleh, Al-Qur'an boleh, Ghorib boleh, Tajwid boleh deh. Oke, Ustaz sekarang. Ya, enggak apa-apa Ustaz, bebas deh pokoknya. Ustaz jilid 1 pun oke, Ustaz ya. Surah juz 30. Iya. Yuk, sekarang yang langsung aja nih ya, kita buka jilid 6-nya halaman. Jeng. Halaman berapa nih? Halaman 23. Silakan semuanya buka halaman 23. Meskipun kakak ada yang belum sampai halaman 23, it's okay, enggak apa-apa. Nanti buku punya jilid 6. Boleh ikut menyimak yang punya. Aku udah kejauhan, aku udah drill. Oh, Umar udah kejauhan ya? Enggak apa-apalah, mundur lagi ya, mundur. Kan ini drill juga, termasuk drill. Drill kan bebas acak halaman. Jadi meskipun drill, halaman 23 kan termasuk drill ya. Nah, tapi kalau baru jilid 6 gimana? Terus langsung 23 sekarang. Enggak apa-apa, keren kan? Langsung langsung halaman 23 gitu loh. Yuk. Kan baru saya tahu habis itu apa. Dia enggak ngerti gitu gimana caranya. Oh, ya udah nanti kan Ustaz kasih tahu. Saya aku belum tahu, nanti bilang aja ya. bilang sama Ustaz ya. Sekarang Aufar yang pertama. Tadi Aufar cepat banget tuh angkat tangannya ya. Udah enggak sabar pengen baca jilid 6-nya. Nah, Alfar halaman 23, wa min syarri wasiqin idza waqab wa min syarri hasidin idza hasad, dipantulkan ya. Ba sukun, dal sukun, dipantulkan ya. Silakan Alfar baca. Satu baris. Kakak masing-masing satu, karena kan banyak, kakak baca satu baris, tapi nanti setelah itu menyimak. Jadi otomatis kakak baca banyak baris ya. Ustaz, 10 menit lagi. 11 menit loh. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Oke, sekarang Ara lanjutkan baris berikutnya. Satu baris nanti biar waktunya cukup ya. Takutnya okay. Nanti yang Al-Qur'an enggak kebagian waktunya. Ya. Ayo Kakak Ara, semangat. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bagus, dipantulkan terakhirnya. Kakak Alvaro, lanjutkan. Wa kafirum minhum sya'malun. Aufar sama Kakak Ara tetap menyimak ya. Kakak memperhatikan bukunya lagi ya. Jangan lihat ke laptop dulu. Aufar ya. Jadi Kakak meskipun baca satu baris estafet, tapi kalau Kakak fokus mendengarkan menyimak bacaan temannya seolah-olah Kakak baca
banyak baris ya. Jadi kalau tadi yang mau usahakan cuma satu baris, tapi kalau kakak ikut menyimak, mendengarkan, berarti sama saja kakak pahalanya full ya. Satu halaman kakak menyimak, satu halaman pahalanya ya. Sekarang Azam silakan. Azam baris berikutnya, Ustaz nggak kasih tahu ya, nanti kakak cari halaman apa barisnya. Kok wakolu illa ditekan, alam bertasid tekan, ditekan membacanya pas materi jilid 4 ya, sukun dan tasli ditekan bacanya illa gitu, coba wakolu in hadza illa gitu. Waqalu in haza illa sihrum mubin. Coba ulang dari illa. Illa sihrum mubin. Illa sihrum mubin. Mubin, bukan bin gitu ya. Mubin, ada mimnya. Illa sihrum mubin. Illa sihrum mubin. Nah, gitu ya. Sekarang Ayah lanjutkan baris berikutnya. Yang lain masih menyimak yang jilid 6. Ayo Ayah baca. Rabbukum a'lamu bimman huwa ahda sabila. Coba sekali lagi biar lancar. Farabbukum. Farabbukum a'lamu biman. Enggak dengung. Nun sukun bertemu ha, tidak dibaca dengung. Biman huwa dibaca jelas ya. Biman huwa gitu. Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Terus Aisyah lanjutkan. Lailatul Qadri. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Syahr gitu ya. Meka lanjutkan. Ustaz tinggal 7 menit. Ya. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamim mubin. Nah, tadi ada tanwin bertemu alif, nggak dibaca dengung. Syai'in ahsoina gitu. Bukan syai'in, salah kalau baca dengung ya. Tidak semua yang bertanwin dibaca dengung ya. Kalau di jilid 6 kan yang nggak dibaca dengung, nun sukun atau tanwin bertemu fathah, atau bertemu alif, ha, ho, ain, woin, ha, ya, sama lam, ro, itu tidak boleh dibaca dengung. Ya. Ada 8 huruf. Nah, sekarang Dea. Wala khaufun. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Nah, mim sukunnya juga enggak dibaca dengung juga, Kak. Mim sukun bertemu mim sama mim sukun bertemu ba yang dengung. Kalau mim sukun bertemu wawu, mim sukun bertemu ya tidak dengung ya, dia. Jadi yang penting Kakak sudah tahu ya, info. Sekarang Umar sama Ibrahim bareng aja. Tapi bacanya satu baris yang atas. Wa mil syarri. Bacanya berdua. Satu, dua, tiga. Wa mil syarri. Nanti dulu, tunggu Kak. Umar tunggu Ibrahim dulu. Ibrahim nyalakan suara dulu. Oke, sudah. Ayo. Satu, dua, tiga. Wa mil syarri ghasin. Wa mil syarri ghasin iza waqab. Oke, itu surat apa? Tahu nggak surat apa itu? Surat al Al-Falaq ya, qul a'udzu birabbil falaq itu ya. Aku lupa mulu Al-Falaq. Iya, kan itu kan kelas waktu Adrian kelas 1 ya, kenapa lupa. Nah, sekarang yang ghorib tajwid sama semuanya buka Al-Qur'an. Yuk, Sudais yang kelompok Ustaz Manhaj semuanya buka Al-Qur'an. Silakan raise hand dulu, raise hand. Kakak yang sudah selesai yang jilid 4 sampai 6 silakan lower hand. Sekarang yang Al-Qur'an silakan raise hand. Masih 5 menit insyaallah secukupnya ya waktunya. Nah, sekarang Kakak buka 5 menit. Halaman yang Al-Qur'an. Ayo yang Al-Qur'an. Ghorib tajwid juga sama ikut baca ya. Buka Qur'an juga, silakan. Halaman Halaman 62. Ustaz tinggal 4 menit lagi, Ustaz. Tinggal 4 menit lagi.
Enggak apa-apa kan bacanya bersama-sama, langsung bareng-bareng semuanya, enggak satu-satu. Kalau satu per satu ya enggak cukup. Nih, halaman, buka halaman 18. Ayo. Ya. Halaman 18 ayat 113 ya. Ustaz contohkan dulu. Juga belum ditandai. Halaman 18 ayat 113 ya. Halamannya 18 ya, bukan 113. Oke, Ustaz contohkan dulu. Nanti setelah Ustaz contohkan, Kakak baca bersama-sama satu ayat dulu. Kalau waktunya nanti masih cukup, baca dua ayat ya. Kakak lihat Qur'annya halaman 18 yang atas tuh ya. Kakak dengarkan Ustaz dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai'in wa qalatin nasara. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Okay. Jadi itu ayat 13. Ya, 113 bukan ayat 13 ya. Ayat 113 halaman 18 juz 1. Silakan semuanya nyalakan suaranya dulu. Silakan Kakak nyalakan suaranya. Ya, yuk Ustaz hitung sampai 3 semuanya baca ya bersama-sama. Perhatikan wakaf ibtidaknya yang sama ya. Enggak terburu-buru, enggak usah balap-balapan ya. Apa lagi surah apa? 1 2 3 wa qalatil yahudu Nah, Kakak waktunya masih cukup. Bima kanu fihi yakhtalifun. Nah, masih ada waktu. Halo, masih ada waktu 2 menit lebih. Kakak lanjut sampai ayat 115. Oke, silakan baca sampai ayat 115 ya. Wa man azlamu mimman masajidallahi ayyudzkaru fihi ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin lahum fi dunya khizyun wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Wallahi al-mashriqu wal maghribu wa aynama tuwallu aynama tuwallu thumma wajhullahi inna Allaha wasi'un 'alim. Walillahi al-mashriqu. Satu lagi. Oke, cukup. Nah, jadi hari ini Kakak baca 3 ayat, alhamdulillah setengah halaman ya. Masih keburu waktunya ya. Dari ayat 113 sampai 115 ya. Alhamdulillah, Kakak, let's say hamdalah together. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar Qur'annya. Dadah. Thank you. Assalamualaikum.